Saudara Lun, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Taman Bustanu Salatin, Kota Banda Aceh. Aksi diekspresikan dengan beragam cara, mulai dari goresan mural, orasi, puisi, hingga konser musik. Pada kesempatan ini, koalisi mendesak DPR RI menghentikan revisi UU KPK karena memang tindakan itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dasar itu kita berkolaborasi bersama masyarakat sipil yang ada di Aceh untuk menolak revisi tersebut. Karena pada siogangnya, revisi itu sebenarnya melemahkan KPK, bukan justru menguatkan KPK. Sehingga ini perlu ditolak. Karena selama ini KPK adalah menjadi kepercayaan masyarakat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa hari ini pun DPR sudah bersepakat menyatakan akan direvisi. Maka kita mengambil tema diskusi aksi hari inilah hari mati berantas korupsi. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.